Baik, hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana contoh pengajaran yang kita boleh buat. Okey, baik. Bila kita nak mulakan sesi pengajaran kita, kita ada satu perkara yang kita namakan sebagai set induksi. Set induksi itu apa dia? Set induksi ialah permulaan kepada pengajaran kita. Contoh. Tengok eh. Hai, assalamualaikum murid-murid sekalian. Apa khabar anda semua? Abu sihat ke? Ali sihat ke? Alhamdulillah, terima kasih semua kerana sudi hadir ke sekolah pada hari ini. Dan terima kasih juga kerana berada dalam kelas waktu waktu saya dalam subjek pendidikan Islam. Baik, murid-murid sekalian, agak-agak hari ini kita nak belajar tentang tajuk apa? Nah, saya nak kongsikan kepada anda satu gambar. Tengok gambar ni. Gambar apa? Siapa tahu? Ya, gambar Kaabah. Bila gambar Kaabah, kita akan nampak orang. Orang pakai kain warna putih. Apa nama kain warna putih ni? Ha? Betul. Ihram. Ha? Abu cakap kain kapan? Bukan, Abu. Bukan. Ini kain ihram. Kemudian, dekat sini juga ada haiwan. Haiwan apa? Kambing. Ya, betul, Ali. Ini adalah haiwan unta. Pandai. Okey. Bila ada Kaabah, bila ada lelaki yang pakai ihram kain warna putih, bila ada unta, biasanya dia dikaitkan dengan ibadah apa? Ha? Ya, betul. Ibadah korban. Baik, murid-murid sekalian. Ibadah korban, dia berkait rapat dengan Hari Raya Haji. Hari Raya Aidil Adha. Bagus. Semua tepuk sikit. Nah, Ustaz bagi hadiah. Ambil ni gula yang Ustaz bagi kepada anda. Okey, baik. Murid-murid sekalian, ibadah korban biasanya kita buat pada bulan apa? Siapa tahu? Saya nak angkat tangan. Bulan apa? Bulan Zulkifli? Bukan Minah, bukan. Bukan bulan Zulkifli, Minah. Bulan apa lagi? Ayu. Ah, bulan apa? Zulkarnain pun bukan. Tak tepat. Okey, bulan apa lagi? Bulan apa lagi? Ya, bulan Zulhijjah. Okey, baik. Hari ini, sambil-sambil kita nak bertanya tentang ibadah korban, siapa ingat lagu bulan-bulan dalam Islam? Angkat tangan. Wah, semua tahulah. Tepuk sikit. Okey, boleh tak kalau kita nyanyi sama-sama? Boleh tak? Jom, kita nyanyi sama-sama. Ingat kan? Okey, satu, dua, tiga. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Murid-murid sekalian, ibadah korban pada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Pandai. Bulan Zulhijjah itu pada bulan terakhir. Ah, terima kasih, tepuk semua. Murid-murid sekalian, macam itulah contohnya, kan. Kita tak perlu nak mengajar ni penduduk depan ni macam mana cara nak semelih dan sebagainya. Yang penting mereka nak tengok bagaimana cara kita mengajar. Harap membantu. Aduh.